Wah ya cuy, balik lagi di Manju Gaming. Oke, gercep skip mystery lagi cuy. Langsung aja misi terakhir dari Breath of the Infidel nih cuy. Baru kemarin gua ngupload gitu kan. Langsung aja gua akan ngupload lagi hari ini kalau misalnya kelar misi ini cuy, Pit of Despair. Dan well, di sini kita bakalan ngelawan Kalib cuy. Dan ada dua red gitu kan. Dan Kalib ini gua serem juga sih ngelawan dia. Emang rada-rada susah juga gitu raja ini. Dan untuk gold di sini gua punya gold 1000 seperti biasa gitu kan. Gak kaget lagi gitu cuy kalau punya gold lebih sedikit. Komputer 3000 cuy, difficulty normal. Dan langsung aja nih gua akan ada di kanan bawah, sedangkan mereka ini ada di bagian sini nih cuy. Oke, gimana caranya? Langsung aja ke gamenya, nggak pakai lama. Langsung aja gua akan buat stockpile. Dan ngapain lo? Hey, langsung aja gua bakalan langsung buat granari. Buset ya, Kalib tuh cuy, belum apa-apa udah ngancem gitu pakai pisau-pisauan gitu. Oke, gua akan langsung buat apple orchard di sebelah sini. Dan agak banyak sih. Oke, jangan lupa gue akan buat rumah juga untuk kos-kosan para pekerja gue nih. Enak banget gitu kan, dapat mesnya nih cuy kalau ibaratnya mah. Oke, gue akan langsung beli beberapa kayu untuk buat tukang kayu gitu. Ironi banget. Gue akan langsung buat tukang kayunya di sebelah sini aja ya. Dan sepertinya ini bakalan jadi misi yang panjang lagi nih cuy. Jadi jangan lupa cemilan-cemilannya nih deh, biar nggak bosen gitu ya. Oke, gue akan langsung buat lagi beberapa bangunan gitu, bangunan-bangunan yang penting di awal-awal. Dan gue akan langsung buat makanannya juga lah, nggak pakai lama. Wheat juga deh gue buat. Oke, dan apalagi nih? Oh iya, jangan lupa untuk langsung ngebuat defense. Defense akan langsung gue buat aja di sebelah sini. Oke. Dan sisanya akan gini aja deh, gini gitu kan. Oke, jangan lupa cuy tangganya cuy. Oke, tangga di sebelah situ. Oh, bisa juga kira cuy. Oke, lumayan bisa ketutup. Gue akan langsung naikin beberapa pasukan gue langsung yuk. Kita naikin langsung. Gue jangan lupa nih barak sama armorinya nih cuy. Barak armory akan langsung gua taruh sebelah sini aja deh. Oke, barak di sebelah sini. Oke cuy, pemanah langsung gua buat. Dan gua akan buat crossbowman juga, karena sepertinya akan ada beberapa swordsman juga. Jadi gua akan langsung buat aja ya. Kita jual-jualin dulu nih cuy yang gak kita butuhkan di awal-awal gitu. Oke, akhirnya lumayan lah bisa bertahan kayak gini dulu coba ya. Kita buat bisa bertahan gak nih kira-kira nih. Oke, dan gue akan buat rationnya jadi, oh ini gue bisa nih untuk ngebuat rationnya jadi segini gitu. Oke, segini aja deh, minus 10 aja. Lumayan gue dapet, yang seenggaknya dapet pemasukan lah gitu dari pajak ya. Dan oh iya, jangan lupa game speednya kita buat jadi segini. Oke, akhirnya gue bisa jadi min 22 tuh cuy. Pajaknya lumayan lah. Bisa gue buat lagi ya kan. Oke, langsung gue masukin lagi. Ini gue akan butuh beberapa mercenary post sih. Gak beberapa, satu doang mercenary postnya. Tapi beberapa healer gitu. Oke, gue butuh healer sepertinya nih. Oke, serangan pertama cuy. Dan belum ada apa-apanya sih, karena masih serangan pertama ya. Oke, gue akan langsung buat lagi. Kayunya udah lumayan banyak lagi ya. Oke, kalau begitu kita buat langsung beberapa tukang roti. Oke, 6 biji udah bisa gue buat, lumayan banget. Tuh kan, banyak, semakin lama bakalan semakin banyak cuy serangan dari musuh di Stronghold Crusader kedua ini. Dan bakalan semakin sangar gitu, kenapa ya? Kalau misalnya di Stronghold Crusader pertama, gue akui gitu ya, kayak misalnya lu udah berhasil defend nih, itu udah enak banget cuy. Tapi kalau di Stronghold Crusader yang kedua, nggak bisa begitu, tidak semudah itu gitu cuy. Lu masih bakalan menghadapi berbagai gelombang serangan yang lebih kuat lagi gitu cuy. Sampai habis kan suara gua. Oke, langsung gua buat beberapa tukang batu di sebelah situ.
Oke, tukang batu dan gue akan buat rumah lagi, cuy. Oke. Segini aja dulu kayaknya ya. Udah lumayan lah, aman sepertinya, cuy. Dan tukang batu gue sangat-sangat butuh banget nih. Gue akan mengupgrade tembok gue, karena tembok gue masih gembel banget, tipis banget, gampang banget di tembus nih kayaknya nih. Oke. Kita buat lagi aja tukang batunya, cuy. Oke. Gue buat lagi. Oke, bisa buat 3, lumayan banget. Dan oxtator gue tambahin lagi aja deh. Oke. Mantap, akhirnya udah mulai berjalan perekonomian gue. Dan makanan gue juga masih lumayan banyak lah untuk bisa jadi ration double gitu kan. Rakyat gue bakalan kenyang parah ini, coy. Double ration gitu. Oke, mercenary post langsung gue buat. Gue akan langsung ngebuat beberapa healer. Yuk, healer yuk. Di sebelah sini, di sebelah sini aja deh. Ini kayaknya bahaya di sebelah situ sih. Oke, healer udah gue buat. Dan gue akan langsung ngebuat beberapa pembuat panah sih. Pembuat panah akan gue buat di sebelah sini aja deh. Oke, 2. Lumayan gitu kan, udah bisa buat pembuat senjata juga. Dan akhirnya batu juga udah mulai ke upgrade nih, harusnya bisa sih. Tuh kan cuy, semakin lama bakalan semakin sulit gitu. Dan tuh, ini bakalan semakin rame banget. Oke, semakin tebel. Oke, segitu dulu aja. Oke, gue tebelin lagi. Mantap, mantap, semakin tebel, cuy. Oke, akhirnya tebel juga. Dan semakin sangar pula serangannya ya. Oke, kalau begitu cuy. Wow, ada yang jatuh dong, kelewar-kelewar nih cuy, lu lihat di sini. Oke, gua akan langsung ngebuat beberapa. Wah, asli nih coy. Ini bakalan tuh rame banget kan semakin lama. Lu bakalan butuh banyak lagi pemanah ini. Dan mereka tuh suka banget itu ngarah ke fire thrower gua gitu ya. Gua nggak tahu kenapa, tapi kayaknya fire thrower tuh berharga banget buat mereka. Jadi mereka suka banget ngehajar gitu fire thrower gua. Gua nggak ngerti. Dan gua akan langsung ngelempar ke sini. Oh. Gak bisa. Kelempar sendiri anjir. Oke, ke sebelah sini. Dan sisanya ke sebelah sini. Oke. Bisa yuk. Oke, lumayan kebakar-kebakar dah lu. Lumayan banget gitu cuy. Lu bisa ngebakar-ngebakar kayak gini. Tuh kan? Bener-bener diincer banget. Gua gak ngerti kenapa ya. Tuh, modar lagi tuh. Modar lagi fire thrower gua. Wah, gitu loh. Fire thrower gua kena mulu anjir. Kalau misalnya gue lempar lewat sini bisa nggak ya kira-kira ya? Wah bisa coy, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Oke, seenggaknya bisa lah ya. Udah apa? Ya seenggaknya lumayan membantu lah gitu. Oke bisa. Oke bisa coy.
Mantap, mantap. Ini trik baru yang baru gue temuin gitu. Oke, dan wah kayu gue banyak banget. Gue akan langsung buat lagi aja iron mine di sebelah sini. Dan beberapa batu lagi, pengangkutnya. Oke, dan kayu, wah batu gue banyak banget coy. Gue buat grand tower juga nih, kesel-kesel nih. Oke, tuh kan gue akan diserang banyak banget. Oke, harusnya mereka nggak bakalan bertahan lama sih sama api. Tuh kan udah kuning-kuning semua. Oke. Kita jual-jualin cuy. Udah terlalu banyak banget nih. Oke, gua akan langsung beli lagi. Kita akan buat rumah. Masih bertahan coy. Walaupun modar-modar mulu para pemanah gua. Tapi akan gua tetap bakalan gua upgrade terus defense-nya. Ini udah mulai masuk ke tahap yang kampret banget sih nih. Oke, makanan gimana nih? Masih aman kayaknya cuy. Oke, makanan masih aman. Gua akan buat minuman juga deh. Kita buat hop farm ya. Langsung gercep, kita buat hop farm ke sebelah sini. Kita buat pembuat minumannya juga. Oke cuy, langsung aja gue beli aja lah, langsung gercep 200 kayu kita buat penginapannya di sebelah sini. Oke, dan gue akan buat juga pembuat senjatanya. Oke, gila anjir. Oke, sepertinya bisa cuy. Langsung kita jual-jualin lagi. Butuh lebih banyak rumah. Oke, rumah udah gue buat banyak banget. Masih bisa bertahan. Gila. Gue gak ngerti lagi gimana caranya ini. Saking ramenya gitu gue gak bisa... Oke, gue akan buat Sergeant at Arm biar lebih GG lagi, biar lebih tebel lagi. Kuilah yuk, Sergeant at Arm yuk. Yuk, Sergeant at Arm yuk. Jadi Sergeant at Arm ini kayak ngebuff pasukan lo cuy, jadi lebih tebel lah ibaratnya darahnya gitu. Dan itu sangat-sangat berguna banget. Oke, gue akan langsung mempertebal lagi. Kita tambah lagi aja si bapaknya, bapak tukang diurut. Oke. Dan sepertinya gue akan butuh pasar nih cuy. Pasar langsung aja gue buat ya. Butuh 500 gold. Oke, 500 gold sepertinya banyak banget ya. Gue akan buat brewery lagi aja. Dan tukang roti lagi sepertinya nih. Oke. Udah sangat-sangat aman banget dan gue bisa dapet lumayan min 22. Oke cuy. Akhirnya gitu kan. Udah sini kayak gini aja. Tapi gue akan langsung buat lagi aja tower hay bale atau apalah gitu. Biar lebih kuat lagi.
Butuh 100 kayu. Tower high bell yuk gue buat yuk. Gue penasaran banget soalnya. Terus gue akan buat balista juga deh. Oke, kira-kira mereka bakalan oh otomatis lumayan. Otomatis nyerang. Oh. Cepet banget hancur anjir. Oh, sepertinya ini harus disuruh nyerang langsung kayak gitu, cuy. Gak bisa otomatis gitu. Dan sayangnya cepet banget hancur ya balista gue ya. Oke, tower high bell lagi aja deh. Akan mengarah ke sebelah sini. Dan ini akan mengarah ke sebelah sini, bener. Oke, lebih banyak lagi sumber apinya. Dan akhirnya pasukan pemukul juga udah punya gitu kan gua. Gercep gitu cuy. Lumayan nih pasukan pemukul udah bisa punya segini. Bakalan gosong sih ini pasukan-pasukan musuh juga ngedeket. Tuh kan, langsung gosong duluan cuy. Nggak bisa apa-apa. Oke. Gue tambahin lagi aja dah, yo. Gosong-gosong lu. Asli gue gosongin sama gue. Oke. Gue tambahin lagi, biar gosong lebih banyak. Wah. Mau ngapain anjir? Gila kali ya. Kena ini cuy, kena tebing sendiri gitu. Kurang kerjaan banget anjir. Ini kalib nih, yakin gue pakai kayak ginian nih. Engineers at your service. My lord, a message from the rat. You'll pay for that. You will pay. Oke, mulai kebakar. Langsung modar, mantep. Sire? We are prepared. Ready, sir. Eager to work. My lord. Oke, cuy. Udah bakar-bakaran dah tuh. Terserah. Gua akan langsung buat lagi aja. Kita jual-jualin. Kayaknya gua butuh pasar sini. Gua yakin banget butuh pasar ini gua. Oke, gue akan langsung buat pasar aja ya. Pasar sayangnya harganya mahal banget gitu. Oke, yang ini auto sell di cepe aja. Kayu gue. Dan ini bakalan cepe juga. Ini juga cepe. Terus ini 50. Yang ini juga 50 cuy. Dan sepertinya gue akan butuh banyak tumbuhan lagi nih, yaitu wheat farmnya gitu. Wheat farmnya aku gue buat lagi. Aduh, gue salah lagi. Aduh, granary gue habis pula. Oke, gue akan buat wheat farmnya lagi. Gak tau kenapa, ternyata cukup kurang juga akhirnya. Antara emang terlalu banyak gitu. Dan mana tadi pasarnya nih? Gua kayaknya butuh 200 aja. Oke, 200 yuk. Pasar langsung gua buat di sebelah sini, kita beli lagi cuy. Gua akan beli tukang roti lagi. Nggak rapi anjir. Dan sorry banget nih ya. Sepertinya kayaknya gua nggak bisa ini cuy, nggak bisa buat. Gak bisa buat kastil gitu, karena emang tempatnya juga gak memungkinkan gitu kan. Jadi ya kayak gini aja kastilnya. Kastil-kastil ala-ala gembel. Langsung aja cuy. Gua udah cukup sepertinya. Kalau soal pasukan-pasukan pemukul.
Jadi gue di sini tinggal buat crossbowman aja sih. Crossbowman gue sangat-sangat suka banget tuh sama crossbowman. Not enough gold. Oke. Dijual terus, dan akhirnya udah lumayan berisi lagi granari gua. Ready, sir. Masih aman sih harusnya. Oke cuy. Untungnya nggak tembus gitu. Oke, bisa, mantap. Dah, aman dah cuy. Gua jual-jualin dulu aja nih. Not enough goods. Recruits needed, sire. Oke, kita bakalan langsung menyicil beberapa pasukan crossbowmen kalau sekarang-sekarang, dan akhirnya pasar juga udah punya gitu kan, udah kompleks banget sini. Granari udah punya, terus ini juga udah lumayan gitu kan, udah sih, udah aman. Ini gue jual aja deh, kebanyakan juga gitu ya. Oke, akhirnya 1000 cuy gold gue. Mantep juga gitu. Oke, langsung kita beli lagi dong pemanahnya. Oke, akhirnya. Dan gak ada yang kuat dong. Udah aman banget cuy. Udah, emang harus main api kayaknya emang. Preparing. Oke, 41. Lumayan banget. Udah bisa terkumpul. Dan apalagi yang kurang ya cuy ya kira-kira ya. Gua akan buat apalagi? Pembuat lilin gitu. Boleh sih pembuat lilin. Kalau misalnya pengen buat, gua buat aja deh ya pembuat lilinnya. Dan charge akan gue buat langsung di sini. Oke, bener-bener dah. Sampai gue harus buat kayak gini lagi biar dapat popularity lagi gitu kan. Bener-bener. Kita buat aja lagi lah. Lumayan nih bisa gue buat lagi. Oke, cuy. Akhirnya gitu gue bisa buat pajak lagi gitu kan. Oke. A message from the rat. I was told victory was assured. How can this be? Apalagi nih yang kurang nih cuy? Oh, rumah ya. Gua buat bakalan buat rumah cuy. Gila ini. Semakin lama semakin banyak rakyat gua, malah semakin susah juga gitu untuk bisa dapat. Popularity maksimal gitu cuy. Oke, gua sampai bengong anjir. Oke, lumayan bisa gua buat lagi rumahnya di sebelah sini. Oke. Akhirnya dapat min 36 gua. Tapi gua harus buat lagi sepertinya, kalau enggak kayaknya bakalan. Oh, masih bisa sih, tapi gua tambah lagi aja ya. Dua lagi aja deh. Oke, udah cukup banget ini cuy. Gua akan langsung buat siege camp di sebelah sini. Langsung kita buat mantlet aja. Mantlet aja harganya mahal banget gitu. A message from the rat. Oke, gue akan langsung buat lagi aja deh. Kita beli aja cuy ya.
weapons. Okay. Shoulder weapons. Moving off. Jump to it. Victory will be ours. Oke, udah enak banget ini cuy. Gua akan langsung buat get house di sebelah sini. Kuy, buat get house kok nggak bisa? Masih ada musuh kok. Udah nggak ada padahal. Oke, get house udah bisa gue buat dan ini stop dulu aja ya. Karena gue butuh tempat nih untuk lewat gitu. Ini gue masih kebakar nih kalau kayak gini caranya. Oke, kita tambahin aja. Dan kayaknya kalau ngelawan si Red sih kayaknya nggak perlu aneh-aneh sih. Langsung aja yuk kita hajar ya. A message from the rat. This land belongs to my family, upstart. Yuk, hajar yuk. Oh. Shoulder weapons. Check those weapons. We have our orders. Waduh, malah dibakar dong. Forward. Oke, yuk maju. We are under attack. We have our orders. Gak usah susah amat lah ya untuk lawan Red mah. Gak perlu aneh-aneh gitu. Udah yuk, langsung gua ajar. Dan ini gua make pemimpin loh nih cuy, Sergeant at Arm gitu. Oke, gua hajar, untungnya bisa dihajar gitu kan, gak harus didobrak gitu, make apa gitu. Tinggal gua gebukin aja make swordsman, udah hancur. Oke. Satu lagi cuy. Langsung maju yuk. Gak ada apa-apanya sih kalau misalnya pasukan-pasukan dari Red. Langsung ajar cuy. Dan gue akan nengokin lagi, masih aman gak nih? Masih aman sih harusnya. Aman banget. Oke, yuk hajar yuk. Hajar cuy. Ini sangat-sangat kuat banget sih ini pasukan gue. Kuat-kuat banget ini pasukan gue cuy. Oke, Rednya nih ya. Sedikit demi sedikit bakalan modar dia. Kalau misalnya ditambahin Sajet M-Arm, beneran jadi kuat banget cuy. Oke, kelar gitu kan. Ini Kalib ya. Oh, ini Kalib. Jadi gue akan nyerang ke sebelah sini. Nyebrang dulu nih gue nih. Oke, kalau begitu. Satu raja meninggal. Dan ekonomi gue masih aman-aman aja sepertinya cuy. Mantep lah. Kita jual-jualin lagi aja nih. Dan tau-tau udah 5.000 ya gold gue ya. Kita tambahin aja kalau begitu. Weapons needed, sire. Gua tambahin banyak banget ini. Peasants needed, sire. Houses, my lord. Sir. Ready. Right is on our side. أدويتنا جاهزة. نتوق من إطلاق النار. Preparing. Preparing. Oke. Kita heal dulu nih. Udah kelar cuy. Tinggal gue tambahin lagi aja nih beberapa pemanah. Peasants needed, sire. We will fight with courage, sire. Command us. Oke, ini ya tadi ya. Sepertinya bakalan sulit banget gitu kayaknya kalau Red yang ini gitu cuy. Sulit gitu. Oke, gue langsung ngajar aja lah.
Gak pakai lama ya, kita hajar langsung aja dan gue akan buat lagi mantletnya. Engineers at your service. March! Lively does it! On your command! Attention! Jump to it! Okay. The rat's troops are attacking. Recruits needed, sire. At your mantap nih, cuy. Mantlet ready. Right is on our side. Attention! Jump to it! Battle awaits. Yuk nyebrang yuk. Yuk nyebrang yuk. Oke, dibantu sama pemanah kita yang ada di atas. Yuk hajar yuk, hajar yuk. Red yang kedua. Yang sebenarnya masih easy banget. Oke, gue buat banyak banget tuh. Oke, yuk hajar yuk. Hajar cuy. Waduh, kakek gua, waduh. Kenapa paling depan? Meninggalkan lu. Waduh, oke, hancurin. Ngajak duel gitu ya. Oh, edan, berani banget anjir. Oke, langsung gua akan langsung naik ke sini. Kita akan langsung ngehajar aja. Kita hajar langsung aja cuy. Oke. Sambil kita panah-panahin gitu kan yang ada di atas ini gitu kan. Udah. Akhirnya. Hajar yuk. Surprise cuy. Lagi ngapain tuh? Sumpah dah. Modar lu akhir lu ya. Gaskan. Coy. Masih easy lah ini, belum kalip gitu. Tuh, udah lihat tuh, si kalip tuh udah ngehajar gua lagi tuh, cuy. Kayaknya dia minta bantuan kali ya, gua enggak ngerti, tapi tiba-tiba ada pasukan kalip dan oke. Kelar rat kedua. Battle order. Lift those bows, you dogs. Trebuchet ready, sir. Wah, trebuchet gua ada segitu banyak, coy. Setting off now. Yo, nyebrang yuk. Lively does it. You need something? Walking off. Heading out. Location noted. Keep those crossbows level, sire. Okay, aman. Victory will be ours. Adwiyatina jahiz. Yuk, hajar cuy. Attention. Heading out. Quickly. Yuk, lively. Ready, sir. Yuk, hajar yuk. Langsung ke kalip yuk. Engineers at your service. Jump to it. Bahkan ini banyak banget coy. Terlalu banyak kayaknya. Set us a task. Pelindung gua. Oke, gak apa-apa dah. Yang penting aman. Oke, hajar lagi cuy. Kita lindungi nih. Banyak banget ya. Oke yuk, hajar cuy. Oh, gila. Oh. Langsung hajar cuy. You are the greatest lord. Oke, hancur. Yes, sir. Langsung kasih bangke coy. Victory will be ours. Shout now, weapons. Ready. Kill them all. Langsung hajar cuy. Ready, sir. Oke, bangkenya mantap. Mantap yuk. No, hajar ini cuy. Ready to be thrown, my lord. Oke, kesini langsung. Lu harus hati-hati.
Sepertinya harus gue buat ini dulu aja, defensif. Oke, hancur langsung segitu cuy, hancurnya cuy. Oke, gue hajar dulu nih. Ke sebelah sini bisa nggak nih? Oh, bisa, bisa, bisa. Yuk, hajar yuk. How can we help? The Caliph's troops are attacking. Your Grace. Oke, minta duel lagi, cuy. Lead us. Attack the enemy. Our tools are ready. Oke, langsung hajar lagi pakai sapi, yuk. Langsung gua buat lagi lah shield-nya. Oke, modar semua tuh kena sapi gua. Hajar lagi, coy. How can we help? At your disposal. How can we help? Two stations. Eager to work. Calculating. Battle awaits. Departing. Eager to work. Oke, maju lagi yuk. Maju lagi, cuy. Waiting for orders. Into battle. How can we help? Kita hajar lagi temboknya. Saya. Gila sih ini bakalan lama banget sih ini. Mantlet ready. Heading off. Oke, hancur. Hajar lagi cuy, sebelah sini cuy. Yes, sir. Forward. Trebuchet ready, sir. Oke, yuk. Kesini dulu aja yuk. Moving trebuchet. Our tools are ready at your disposal. A message from the king. I am. Hajar cuy. Gila emang. Dan sepertinya gua akan butuh beberapa swordsman. Will no one rid me of this damned invader? Men, to arms. Koi. Swordsman, forward. Hajar dulu nih. Banyak banget fire thrower-nya masalahnya. Hajar lagi sebelah sini cuy. Oke, okay, abis cuy. Ini gua hajar-hajar dulu aja nih bangunan-bangunan ini biar nggak ngerusak formasi gua. Oke, okay. Hati-hati. Bangke. Masih aja dia buat ini ternyata. Oke. Pasukan gua udah datang lagi. Modar, langsung aja cuy. Kita bakalan langsung ngehajar lagi nih, yuk. How can we help? Location noted. Dah, modar dah yuk. Dan ini belakang aja, belakang. Kuy, hajar cuy. Udah cuy, akhirnya nih, tiga raja, ada Kalib juga gitu kan, modar juga. Abis gua ratain nama gua. Langsung gua hajar lagi dah yuk. Oke. Kalib dikepung, dan ada satu. Skirmish naik. Oke, achievement lagi. Mantap jiwa. Oke, jadi gitu cuy. Gile gitu ya. Diserang mulu gue dan akhirnya bisa menang juga. Jadi jangan lupa like dan subscribe cuy, biar gue tambah semangat buat videonya. Terima kasih cuy. Unless he is hungry, then he does.